Maafkan saya, Lima Ridley yang letaknya di belakang, sehingga ketika penyiraman Anda tertinggal. Anda tidak kena air, Anda tidak makan selama ini, Anda puasa. Aduh, maafkan. Nah, ini teman-temanmu pada seger-seger. Oke, sebentar lagi solusinya tidak ada lain. Kalian akan saya ceburkan ke kolam dengan terkontrol, atau saya ceburkan di waskom dengan cara terkontrol. Sementara, oke. Ini temannya tadi sudah ada yang nyebur ke sini. Mudah-mudahan nanti ada memberi solusi. Ini juga sudah kekeringan, kami juga lambat ini. Ada lima yang lambat. Ini harus mendapat perhatian khusus. Oke, kamu nyebur ya sayang ya. Nah, memang solusinya adalah kita tenggelamkan seperti ini beberapa saat. Seandainya ada kolam atau waskomnya lebar besar, itu bisa secara bareng-bareng ya. Tapi karena ini kecil, maka ini dilakukan satu persatu. Ya, biarkan dia mulai mengisap. Karena ini kalau lambat, kalau sudah akarnya terlalu kering, tidak ada sat hijaunya, tidak ada sat hijau daunnya, maka dia akan otomatis betul-betul langsung menjadi mendiang Platysarium Ridley. Oke, kita ambil lagi. Kasihan. Ini adalah salah satu solusi penanganan untuk Ridley yang sudah kekeringan. Ini terapung ini. Jadi supaya dia tenggelam ya, kita tekan, kita tenggelamkan. Nah, itu. Gelembung udara ini menunjukkan bahwa dia kering, bahwa ada pori-pori yang kosong, yang tanpa berisi. Nanti kalau dia sudah berhenti gelembung udaranya, maka dia akan tenggelam sendiri. Artinya tidak semuanya terapung. Aduh, kasihan sekali. Maafin saya ya. Kita ambil lagi yang dua. Iya. Kasihan. Betul-betul kasihan kalau tidak ditolong. Nah, ini bisa dua itu bisa, karena ini kalau terlalu ditekan juga bisa patah. Itu mudah-mudahan kalian tertolong. Terima kasih. Ini adalah salah satu penanganan Ridley yang sempat kekeringan. Kalau dia kena sinar sama kena siram, sebenarnya ini teman-temannya juga masih tetap hijau, tapi karena itu posisinya agak tersembunyi begitu, jadi ketika penyiraman dia tidak kena, tapi mungkin sedikit gitu. Oke, terima kasih. Salam Ridley dari Pondok Anggrek Brisa, Kuala Kapuas. Salam dari Pak Juprianto Tahita.